Oh, iya Bu, sehat. Oh, syukurlah. Jadi gini, Pak. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya. Jadi, apa rumahnya sudah siap, Pak, untuk disurvei calon pembeli? Iya, Bu. Saya baru sampai ini. Sepertinya saya harus membereskan barang-barang saya terlebih dahulu. Auranya tidak enak. Ih, menyeram.
Rumah ini memang milik saya. Saya merasa bersalah sekali tidak datang ke pemakamannya. Foto kakak seperti menatap saya.
rasanya mengantuk sekali. Halo, Rika. Saya baru sampai nih. Oh ya, baguslah. Jadi agenda kamu hari ini apa? Saya mau membereskan rumah agar siap dilihat calon pembeli. Membuatku merinding.
Datang, datanglah hantu, datang. Saya butuh ini. Ini hantunya ya? Biasanya muncul penampakan di cermin seperti ini. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil dan truk gandeng di kawasan perkebunan teh telah menelan 2 korban jiwa. Pasangan suami istri yang bermaksud untuk mengunjungi sang anak di Jakarta dilaporkan tewas di tempat, sedangkan si pengendara truk menderita luka parah di sekujur tubuh. Jasad pasangan suami istri tersebut masih dalam proses penyelidikan di rumah sakit polisi daerah setempat. Saudara, sekian berita petang hari ini. Selamat malam.
Mandi akan menyegarkan ya. Apa yang mandi di sini setan? Rambutnya panjang sekali. Kacanya buram, saya tidak bisa melihat apa-apa. Semoga tidak mati lampu tiba-tiba.
Sudah lama tidak mendengarkan ini. Apa masih berfungsi ya? Saya lelah, tapi saya tidak boleh tidur di sini. Ah, catatan milik ibu. Jika memang ada hantu, pasti mainan ini bisa berputar sendiri. Kakak terlalu sayang dengan anaknya sampai dia gila sendiri.
akan menyenangkan kalau kakak tiba-tiba muncul di sini. Tidak ada yang namanya dunia setelah mati. Gimana sih? Biasanya ada hantu duduk di sini. Kakak ingin sekali seperti ini, kan?